Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam Ar-Rasulillah Sayyidina wa Nabiina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la illa billah Bertemu kembali Dalam channel Habib Betawi Kali ini Akan membahas Atau mengkaji daripada Kitab Takrir Sadidah Di dalam bab puasa Dalam episode yang pertama ini, mudah-mudahan bisa sampai selesai, bisa diikuti satu persatu sampai selesai, dan kemudian bisa masuk di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bergembira kita dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu tandanya kita menjalankan segala apa yang menjadi sah di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita pelajari ilmu-ilmunya yang menjadikan sah nanti ketika kita berpuasa Ramadan. itulah bentuk dari kegembiraan seseorang menyambut bulan yang mulia bulan Ramadhan kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab siang Kitab Masalah Puasa. Ta'rifu Saum, pengertian puasa, lugotan secara lugah mutlakul imsak yaitu secara bahasa puasa itu adalah menahan Wa minhu kauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Nah dalilnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah mengatakan berbicara kepada sayyidatina Maryam. Inni nadhartu ilirrahman sawman falam ukallimal yawma insiyah. Nah, itu di surah Maryam ayat 26. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang bersifat rahman Sauman, puasa Falan ukal lima Kata Siti Maryam Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk puasa Falan ukal lima yawma insiyah Untuk tidak berbicara pada hari itu kepada orang-orang Maksudnya Pak ain nazar tu imsakan anil kalam Yaitu puasanya menahan diri tidak berbicara kepada orang-orang. Nah itulah secara bahasa arti som adalah imsak, yaitu menahan. Secara bahasa, wasyara'an, tapi secara syariat, secara syariat agama, apa? Al-imsaku anjami ilmu yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa min el il fajri ila tentunya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar bukan terbit matahari terbit fajar yaitu datangnya waktu sholat subuh ila sampai terbenamnya matahari yaitu masuknya sholat maghrib Biniyatin maksusoh dengan niat yang khusus yang telah dikhususkan yaitu niat puasa. Karena apapun bentuknya ibadah tanpa disertai dengan niat maka ibadahnya tidak sah. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang telah ditentukan atau yang telah dikhususkan yaitu al aslu fihi yaitu asalnya puasa ini kauluhu ta'ala dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladina minggablikum la'allakum tattakun hai orang-orang yang beriman telah ditentukan buat kalian untuk berpuasa telah ditentukan puasa buat kalian sebagaimana telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang sebelum kalian agar dengan puasa tersebut kalian tergolong daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu fardihi kapan waktunya puasa kapan fardu puasa furida fisittatis saniyah minal hijrah min syahri ramadhan Kapan itu waktunya difardukan puasa? Kapan datangnya syariat yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu difardukan puasa pada tahun kedua dari hijrah Nabi, yaitu tahun 2 Hijriah. Fi syahri Sya'ban, tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah difardukan puasa oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua umat Islam. Waqad sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adalah Rasulullah berpuasa pada tahun kedua Hijriah dan seterusnya sampai sembilan kali bulan Ramadhan. Rasulullah menjumpai sembilan kali bulan Ramadhan kulluha nawakis aitis a wa isrin yauman dan delapan itu Nabi menjumpai bulan Ramadan atau berpuasa bulan Ramadan sebanyak 29 illa wahidah fakamil kecuali satu yaitu sempurna 30 jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai bulan Ramadan atau berpuasa bulan Ramadan sebanyak 9 kali bulan Ramadan 8-nya 29 yang satunya itu adalah 30 Ramadan atau 30 ya daripada hari Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yaitu huwa syahrut tasi' min Arabiyah. Bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 daripada bulan Arab. Ya, jadi bagi kalian sebagai orang Islam lebih memperhatikan bulan-bulan Hijriah agar bisa menghafal, bisa apal. Jangan bulan Masehi apal, bulan Hijriah nggak apal. Nah, jadi di sembilan ya di bulan ke sembilan dari bulan Arab bernama Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Wahwa afdolu syuhur dan Ibulan Ramadan ini adalah paling afdolnya seafdol afdolnya bulan di bulan Arab. Wasumiya Ramadan dan dinamakan Ramadan ini ya ada yang mengatakan fasa muhu minar rom har karena pada saat itu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat panas pada cuaca terik matahari. Ada yang mengatakan kila li Ya. Yaitu ada yang mengatakan dikatakan bulan Ramadan ini adalah bulan penghancuran dosa-dosa Ayu yaitu membakar daripada dosa-dosa. <tuh> Fadilatul keutamaan puasa ini al ayat wal ahadis kafirah fedalik sangat banyak dalam hadis-hadis juga ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan bulan Ramadan. Wa minha diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa minha qawluhu ta'ala kulu wa hani'an bima aslaftum fil ayyamil. Ya khaliyah. Juga di dalam firman yang lain wasaimina wasaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Dan juga dalam hadis-hadis yang lain diterangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang kita tahu yaitu sumtu soim tasbih puasanya orang yang diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Kalau di bulan-bulan lain kita diam nih nggak jadi tasbih. Tapi di bulan Ramadan diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya menjadi ibadah. Wa du'auhu mustajab doa-doanya diterima Allah wa amalahu dan amal ibadahnya dilipat gandakan bahkan yang sunnah diganjar pahala wajib dan yang wajib diganjar di bulan Ramadan sampai 70 kali lipat ya asyam junnah wa hasinun minan nar dan puasa itu juga menjadi benteng pelindung daripada api neraka nah Itulah keutamaan bulan Ramadan dan apa itu Ramadan sudah dibahas di episode yang pertama ini. Insya Allah pada episode yang kedua nanti akan dibicarakan ahkamus musom, yaitu hukum-hukum puasa. Jangan lupa bantu channel Habib Betawi dengan subscribe, like, dan share. Tinggalkan komentar, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan insya Allah akan dijawab secara detail, secara baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.